Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Beluran, Adrian Michael berkata paras banjir mula surut. Namun pihaknya masih kekal berjaga-jaga dan pemantauan tertumpu di kawasan Batition, Nangoh, Pekan Beluran serta sekitarnya. Paras air di Paitan sekarang dalam keadaan surut, cuma dalam langkah berjaga-jaga lah, sebab air masih besar. Okay, tidak naiklah, cuma dia surut. Cuma itulah, masih dalam peringkat waspadalah buat setakat ini. Dan ada beberapa buah PPS telah dibuka, antaranya ialah rancangan kokos. Okay, itu salah satu dia lah yang dekat Batition itu. Batition, okay, Pamol, itu antara PPS yang dibuka dan ada beberapa keluarga lah. Dan lewat petang tadi jam 4.20, las di perancangan kokos. Tiga orang mangsa lah dipindahkan ke rancangan kokos.